Lu panjang lu Benny siapa sih? Benny apa? Contoh. Enggak, itu manajer artis. Benny Siregar. Benny Siregar. Iya. Lu ikutan di kompetisi stand up season 4 katanya season ya. 4. Barengan Dodit dan lain-lain. Dodit lu main. Masuk berapa besar? Alhamdulillah besar banget. Banyak maksudnya kan banyak. Kalau si Marcel kan 20 besar. 20 besar. Heeh, kalau lu? 11 waktu itu. 11. Wow. Oh, lebih mending deh para Marcel. Iya sih, benar. Sebetulnya teknik stand up lu tuh apa sih? Kalau dulu ini deadpan. Deadpan tuh apa? Deadpan tuh tanpa ekspresi gitu. Oh, flat. Heeh, oh, jadi kayak Dodit ya? Kalau Dodit kan masih ngomong, saya enggak ngomong sama sekali. Hah? Ya itu emang ngagetin penonton aja. Masa enggak main gimana kayak Dodit benar kayak Dodit. Iya, iya, iya. Itu namanya deadpan. 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 Pan itu apa ya? Wajan mungkin ya? Oh iya, iya, iya. Gar, coba jadi contoh deh, Ben. Satu aja, Ben. Kalo, ada nggak? Bahan-bahan lama aja. Kalau berdiri, Ben. Berdiri, Ben. Biar lebih dapat gitu loh, Ben. Selamat datang di CLBK. Ah, bagus. Nah, ini kesempatan nih. Iya, iya, iya. Saya kan orangnya ini, pecinta sepak bola. Keluarga saya itu suka sepak bola banget. Oke. Okay. Bahkan bapak saya itu termasuk salah satu legenda penonton sepak bola. Saking senengnya. Bukan legenda pemain ya? Bukan, legenda penonton legenda sepak bola. Terus? Jadi ya itu suka banget nonton bola dan ya seneng banget gara-gara stand up nih saya jadi bisa dapat banyak hal. Ah. Yang paling saya bikin berkesan tuh naik pesawat pertama kali. Ah. Gara-gara stand up dulu. Oh. Karena dulu kemana-mana itu nggak pernah naik pesawat. Naik apa? Naik kereta api. Oh. Kalau nggak kereta api bis. Oh. Bisnya aja bis Sumber Kencono. Ah, iya. Ngeri kan? Kalau nggak ya itu tadi kereta api. Kereta api tapi juga ngeri juga. Kenapa? Masinisnya ugal-ugalan. Oh nggak ada dong, itu ada, bis. Ada mas itu ada palang pintu kereta api diterobos. Nggak mungkin dong, kan palangnya di sini. Yeah. Buat ngalangin orang, dia lewat. Tapi lewat kan? Iya. Iya. Dia pasti diterobos, nggak mungkin dia. Nggak mungkin palangnya nggak mungkin ngalangin kereta. Ya itu tadi cerita cerita tuh Benny Kocak. Bagus nih. Bagus oke, karena Benny udah lucu, Marcel nggak usah keluar ya nggak apa-apa. Ya. Oke, demikianlah ngobrol-ngobrol kita sama Ben. Belum dong. Malam hari. Belum. Tapi lu tuh katanya masih suka grogi ya, Ben? Banget. Apalagi ini, Mas. Ini kan saya ngefans sama Pak Desta sama Pak. Starstruck kalau katanya. Allah. Saya nonton malam-malam karena ada Benny doang. Iya. Gak ada, bodoh gak ada Tora, Surya mah bodoh amat. Karena yang megang kunci itu adalah Benny malam. Bener, saya nonton malam-malam juga karena ada saya, Pak. Iya bener juga. Iya kan? Coba yuk kita undang Marcel yuk. Iya. Yuk. Ya. Dia Sel. Akan seperti apa gitu iya, ya. Sel! Marcel! Gua akan buktiin kalau drill CLBK itu gua, bro. Wow. Hari ini, selamat datang di CLBK. Cerita lucu, Benny Kocak! Itu punya dia. Hah? Oh iya, Pak. Apa-apa lah, Pak. Saya mah rezeki gak kemana lah. Kalau mau diadu mah saya bisa, Pak. Head to head mah. Ayo, coba deh. Ayo mau diadu, mana materi lu sini. Ayo sama gua lawan. Oh, ini seru nih. Ayo. Ini baru. Mana emang lu lucu, ayo. Udah itu tadi kan materi udah ya. Kenapa, ya, Benny? Kenapa abis materi lu? Gimana lu? Coba, mana? Ayo, adu. Ayo, adu, ayo. Mana? Ayo, Pak. Ayo, dulu. Saya duluan, Pak ya. Iya. Jadi nih, Bang Benny. Iya. Gara-gara stand up, akhirnya kehidupan saya bisa berubah, Pak. Ya. Saya bisa ngerasain makanan yang namanya saus sage. Saur sage? Sausage. Ada oh, sausage. Saus sage. Sausage. Gara-gara itu saya bisa ngerasain makan daging tanpa nasi, gara-gara stand up. Oh. Dan sekarang saya bisa makan daging-daging yang banyak banget gitu. Ada sirloin steak. Wow. Ada tenderloin. Itu daging yang menang tender tuh. Ayo, itu udah tuh satu bit. Lu dong. Ngomongin makanan, Pak. Nah, saya gini-gini ya orang kaya juga, Pak. Oh. Orang kaya. Jadi saya punya anjing tuh. Tapi anjing saya tuh mentalnya mental miskin. Kenapa? Gak mau dikasih makanan. Maunya cuma nasi, makanan yang sisa-sisa gitu. Kemarin saya kasih dog food muntah-muntah, Pak. Waduh. Itu kan mental miskin banget, gak kayak yang punya. Soalnya kemarin saya makan, saya gak muntah itu. Lucu lagi, Pak. Iya, enggak apa-apa, Sa. Tiga ya? Iya, tuan rumah lo. Lu tuh tuan rumah lo, Sa. Tuan rumah, Pak. Iya.
Tuh. Ngomongin masalah makanan juga, Pak. Sekarang saya udah ngerasain namanya makanan-makanan mewah. Saya udah makan di tempat all you can eat. Kalau dulu sebelum stand up Bang Benny, gue makan ala kadarnya. Jadi kayak gitu. Jadi pas waktu saya makan all you can eat, Pak, itu banyak banget orang-orang yang di sana makan gitu. Dan di sana kita bayar mahal tapi chef-nya enggak ada. Kita masak sendiri. Ini enggak bisa loh sama orang susah kayak saya gitu, Pak. Karena kalau saya ngajak mama saya ke situ, Pak, mama saya bukan cuma makan bakar daging di situ, tapi masak nasi, ubi rendang, sosis singkong balado, semua yang ada di rumah masak di sana. Karena gasnya gratis di sana, Pak. Saya makannya juga kok tadi. Saya juga ikut makan. Kita makan bareng, Pak. Ya kan Bang Benny? Ya Bang Benny. Ben, lagi Ben. Lagi. Satu Ben. Tapi tadi janjiannya sama Marcel, Ben jangan lucu-lucu gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ini sorry ya Marcel ini ya. Aduh. Demi pekerjaannya. Ayo Ben. Itu lanjutin yang pesawat tadi. Nah. Akhirnya kan saya bisa naik pesawat tuh. Nah pertama kali tuh grogi banget Pak. Takut kan biasanya di darat tuh kan ini di atas gitu. Terus ada pramugari gitu kan meragain. Itu saya sialnya duduk di belakang dua anak kecil yang sama ibu-ibu muda gitu. Anak kecil kan kalau ngomong gak ada remnya Pak. Ya. Langsung tuh. Pas lagi lagi mau take off tuh langsung deg-degan saya Pak. Kan ada peragaan tuh ada peragaan kan. Peragaan gini. Yang satu nyeletuk nih. Mah kita mau tenggelam ya. Itu udah deg-degan. Tapi masih nahan. Pas pesawatnya take off, anak yang satu lagi ngomong, "Mah, kita mau ke surga ya?" Nahan. Anak kecil kan? Tapi emosi kayak pengen apa jewer kupingnya sambil cium kening ibunya gitu. Lah ada lagi nggak masih ada waktu nih satu lagi pesawat Pak. Saya juga pernah pesawat. Pernah naik pesawat pernah Pak. Cuma waktu itu pesawat pas waktu saya lagi pengen stand up ke Jogja, saya duduk aja lah udahlah nggak usah stand up. Jadi saya naik pesawat Pak, teman-teman saya dari Jakarta ke Jogja pada naik kereta, dalam hati saya kereta alat transportasi macam apa itu ya kan. Saya naik pesawat Pak, di pesawat tuh pas waktu pesawatnya nanjak apa namanya take off. Ya. Lampunya dimatiin kan Pak. Pas waktu sejajar lampunya dinyalain lagi. Karena saya penasaran saya tanya pramugarinya. Mbak kenapa lampunya dimatiin Mbak? Takut jepret Mas. Kata gitu. Gue diajakin tos loh. Diajakin tos. Ayo. Jadi gak mau lu sih. Thank you Marcel. Thank you juga Benny. Sehat selalu sukses. Lucu terus pokoknya buat kalian berdua. Menakjubkan ya menurut kita ya. Dan setelah yang satu ini Tonight Lovers, kita akan langsung berhubungan dengan Los Angeles. Kita akan ngobrol sama abangnya Billy Ellis. Phineas namanya. Phineas. Jangan kemana-mana tetap Tonight Show. We've got the time.